Dulu ceritanya gimana waktu sampai bisa main futsal? Ceritanya gimana dulunya? Waktu tahun 2000, waktu itu ada POMNAS, Pekan Olahraga Mahasiswa. Ya kan? Sama-sama dengan Papa Beliau ini. Nah, di saat itu seleksinya sudah lama. Gak dipanggil? Lama pemanggilannya. Di, waktu itu lama pemanggilan, saya tarkam nih. Tarkam di Sawangan. Yang nama lapangannya adalah Kalibaru. Apa? Bukan Alang-Alang. Saka Alijodo. Pusaka. Yang Pak Greseng. Itu belum main. Leo. Tangkap bola. Pegang gawang kiri kanan. Legang tiang atas. Bawa. Ngetek. Gak bisa main. Cadangan gue nggak ada, penonton yang jadi main. Penonton yang jadi main. Bayaran sih nggak bagi dua, tetap sama cepet. Cepet ya bayaran cepet. Ada gede ya. Ikan mas 3.000. Iya, sama ikan mas yang situ. Iya. Itu 2 tahun saya kagak main bola. Dua tahun. Cuma jogging aja. Gara-gara cedera itu. Enggak. Lu ceritain juga sih sembuhnya yang pakai dempaya tuh. Ah, iya, tadi lu kan jangan cerita itu lagi. Ya dipotong dong. Kabar om. Masuklah futsal 2005. Kalau enggak salah. Masuk ke Indonesia. Indonesia. Ngaco. Apa tuh? 2002 ya, berarti ya saya kenalnya 2005. 2003 loh. Ya, inspiro. Usia berapa tuh? Waktu itu masih 13 kok. Dua tahun enggak main. 2000 POMNAS. 2007 dong. 17. 2007. Ikut yang amatir tuh. Widih, waktu Justin Laksamana. Justin Laksamana masih pelatih waktu itu yang liga amatir. Wah, sempet tuh saya tuh. Sempet dijanjiin sama coach JL. Itu keadaan kaki masih melecot-lecot. Melecot-lecot. Iya, melecot-lecot masih kayak bebet. Waktu itu ya diandelin di futsal ya saya diuki waktu itu. Kueto. Eri nggak pernah. Mentalnya agak itu. Kadang-kadang. Eri masih sampahan mainnya. Masih bersamaan. Dapat baju dengan dia. Gitu. Terus sampai situ. Nah, ini kaki nih sembuhnya. Lutut. Lutut nih. Ame daun paya. Ceritanya gimana tuh bisa begitu ya? Sekarang begini. Kalau punya daging, biar empuk. Kasih daun paya, oh, iya bener. Empuk nggak? Empuk. Iya, nah, cuma jadinya begini nih, kakak lempeng. Jangan di meja sini malu. Gak lempeng aku. Jadi potong. Sampai dokter Harun Pardede bingung kalau kak dengkul saya sembuhnya pakai daun paya. Itulah. Itulah. Sembuh akhirnya. Sampai sekarang. Waktu itu Thailand. Futsal ke Thailand. Pengennya jadi timnas. Iya, pengennya jadi timnas. Jangan dipotong. Kok yang potong lu enggak? Iya. Naik pesawat. Dulu ya pesawat. Dulu berangkat ke Qatar kan. Yang saya enggak berangkat. Iya. Ke Thailand ya pesawat. Apa namanya dia? Pesawat. Ya pesawat pertama itu.
Naik pesawat pertama tuh, Thailand. Waduh. Kocek. Jalan jam 10. Jalan jam 10 sampai sono jam 12, 2 jam perjalanan kan. Di pesawat. Ke Bangkok. Ih, panjang mah, panjang mah. Iya, kan dulu transit. Tapi jadi pesawat dari Soekarno-Hatta turun di Bangkok. Enggak mampir. Bangkok baru transit lagi, baru ke Chiang Mai. Ke Chiang Mai langsung sonan lagi Phuket. Naik apa tuh ke Phuket? Hah? Ke Phuket enggak naik, enggak ke sono, enggak ke Phuket. Chiang Mai. Cuma ke situ Chiang Mai doang.